Kita pun dah sampai lah. Ya. Jadi kita boleh tengok sakit tempoh beraksi ya. Ya. Bukan senang, bukan senang. Sebab rasa kuat lah. Baik, siapa main-main? Jadi kuat tak? Bila, berapa bila keluar lah. Baik, orang lain main. Takat nak jadi apa melanggang, keluar. Bagi skor lu baru takkan depan. Yang depan boleh duduk, orang belakang nak tengok. Yang duduk depan lah boleh duduk. Bersila. Dia baru bergambar. FC dia berjalan jalan. Kami ada. Kami ada autoriti tu. Kami ada suara kita. Orang tak kacau. Assalamualaikum. Kami butuh pakai mic bagi dengar. Okay. Kita dah selalu tengok dalam video kan. Ya. Dalam video tengok sepak main bola dahsyat. Hari ni kita nak tengok. Dahsyat betul ke saja berlaku? Saja tipu-tipu. Tipu-tipu kita tengok hari ni. Tukar. Tukar. Penat dah semua tukar. Hai, keluar awal ni. Pancit lah. Bola orang sambil snooker nak main bola. Main snooker je lah. Dia nak main bola. Oh, dia pun hormon MB, dia pun tak marah pun lah. Haa, sudah. Dia pun duduk. Lepas tu dia pun bising. Haa. Dia pun bising sangat gelap lah. Macam ni eh. Nampak pilih kasih. Macam tu lah abang. Pilih bulu. Bola belah sana. Jangan. Masuk sampai padang. Jangan masuk sampai padang. Jangan sampai lebih lain eh. Jangan lebih lain, nanti kena kat merah, Ref. Mana Ref? Ref, kayu! Ref, kayu tak tengok orang masuk ke dalam pedang, Ref! Woi! Ref dalam, aku nak kena tengok, luar aku nak kena tengok. Okey, penangan surut. Tak berjaya. Bila tipu saya, bila kata yang ni biasa-biasa dia tak terima. Rupanya teru. Legend Penang kot. Baik. Legend Penang sama dengan pilihan tempatan. Sayang makap. Referee dia tak. Listen, saya dia ada masalah moral apa tu. Apa main bola kan main kereta batu? Duduk. Jangan lindu orang belakang. Jangan lindu orang belakang. Tengok orang. Bilal, buka Bilal. Bukan duduk tangan tu. Main macam MU. Buka. Bilal. Woi! Lah. Tolong. Siapa kos di mana? Tolong buang tadi. Tapi cantik lah. Pandai lah. Okey. Tolonglah jangan lebih pada line lah. Ya, adik, kaki lebih pada line. Adik, pause sat lagi sekali sekala. Eh, kat merah dah ni. Okey. Kamera semua ada sana. Eh, betul siapa betul? Kita ada sambutan bertuah. Okey. Siapa yang tak isi lagi? Okey. Duduk sebelah sana semua. Dia apa yang duduk pada belah sana yang mana yang belum? Kita ada hadiah satu. Minta bila buka. Ada Sari bersama SK. Dia. Saya main buat apa? Keras apa lagu tu? Amai apa? Woi. Ni pijak DP kan dia. Jawapan. Kalau tanya saya buat mana? Dia bukan kempen lah. Itu tersasa. Oh, tersasa. Tengok orang. Bilal! Bilal! Lagi depan lah! Bukan macam tu! Weh, tak pergi main lah! Ada rasa pun bola tu. Lari dulu! Bilal! Mana ambil hari? Bukan bola macam rak video. Apa jadi coach? Coach, sebab mana ada ibu-ibu yang boleh. Orang kata guna rem. Tu lah. Saya ni berbicara ni tu. Tak. Oh, tak nampak. Nampak yang ustaz ni dah pegang pinggang. Kalau pegang pinggang tu tak ada penat tapi tak mau tunjuk. Haa.
Ha, Bilal. Okey. Kita minta set yang duduk depan, yang tepi TV yang duduk depan tolong duduk. Yang belakang tak nampak. Tolong yang duduk depan kan, yang mana duduk line depan tolong duduk set. Duduk, kita duduk. Apa benda? Aku gerak. Zali, kacau, kacau. Jangan pedekan. Kacau. Ligan, ligan. Coach. Nampak juga. Game ni tak syok lah. Tukar, 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 tukar. Bilal, habis main belasan orang lain. Kau buat nak habis, eh? YB juga nak masuk. Itulah. Omong. Pakcik Sobri. Pakcik Sobri, dia minta tukar dengan Bilal. Pakcik masuk. Pakcik Sobri, saya ada kasut. Saya apa? Pakcik tak mau masuk, takut jatuh guli-guli. Ya, 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 ya. Bateri, jalan pun dia tengok. Jalan dah lawan. Orang muda PAS Malaysia. Ya. Yang pertama Ustaz Azam. Semua ni himpunan. Otak-otak semua turun main. Ahlan wa sahlan. Tuan-tuan semua boleh berikan tepukan yang gemuruh, tuan-tuan. Ya. Ya. Itu yang gemuruh tengok. Ini ya dah bersama kita. Ustaz Azam, Ustaz Azam. Ayah yang mama Ustaz Fawaz buat orang. Mana Ustaz Fawaz? Ustaz Fawaz ni lah. Ustaz Fawaz khabarnya dia akan main bahagian striker. Cantik. Itu yang kita nak tengok. Bahagiannya striker defender. Oh, dia first floor. Baik, dia seorang yang main. Okey, yang mama Ustaz Fawaz boleh main ke sini. Tapi dia ada pergi jumpa. Boleh play Arab. Dahsyat lah. Orang Arab pun tak boleh pergi jumpa. Dia main pergi jumpa. Dahsyat juga. Ustaz bawah. Satu, dua, tiga. Okey. Ini sesi sign dengan sign. Lepas ni siapa akan lawan ni? Lepas ni siapa lawan ni? Semua cak cewek. Okey. Okey, baik. Sekarang ini di padang, insyaAllah. Tim MB. Tim MB melawan tim anak tempatan. Anak tempatan, semua anak tempatan, semua lengkap. Untuk tim tim apa tu? Tim MB untuk masuk ke padang sekarang. Ya. Dex Malaysia melawan anak tempatan Sungai Bakar. Ya. Sungai Bakar. Kita sekar. Sungai Bakar kita kali. Ustaz Pokemon set like that. Okey, yang depan tolong duduk. Yang duduk depan tolong duduk. Orang belakang nak tengok. Depan tolong duduk. Yang duduk dalam padang tolong kena sebelum dikeluarkan. Yang depan tolong duduk. Yang tu yang penting. Tolong duduk yang depan. Khabar, Sat. Agak lama kan ni? Sesi fotografi. Sesi fotografi. Okey, player nak tempatan saja orang sat ni. Bukan satu padang pun berkembang. Tapi kita tengok tadi peluang yang tadi paling perform Ustaz kita. Soalnya Ustaz Ali paling perform. Oh, ada BB7. Ada BB7. Lauk ah. Ya.
Okey, jangan lupa kita ada minuman. Ya, minuman ada sediakan, minuman dan makanan cak cime. Cak cime di belakang ni semua makanan cak cime, okey. Jangan lupa kita kena bayar di belakang kemah hari ini. Kita sediakan semua bayar apa ni? Taman Berkatera Indah. Ya. Ia raya Sungai Bakar. Panggil saya bawa ni. Stop. Panggil saya bawa. Cire. Stop. Stop. Tak pun tak boleh pakai jubah. Bawah. Ya, satu player yang main bagi juga. Ya, gila. Seven, woi. Okey. Dalam padang buang sebuah jawatan-jawatan tarah. Boleh bentis kaki Okay, terbaik. Nice. Okay, mana Bilo? Bilo ready. Dibuka Bilo ready. Tim Bilo. Okey, tim bagi bulu mana ada eh? MB mengadu, dia pun tak bagi chance dia kata. Tak bagi chance. Betul-betul jaga. Tak bagi, dia tak bagi chance lah. Kalau bagi mana lah. Sudah mengajar ni ya.
Tak jadi main bola ni, main gambar. Sebelum ditembak oleh pihak berkuasa jatuh, lebih baik anda turunkan drone itu dulu. Ini adalah pesanan daripada